Pemirsa Indosiar, Kabomania, Baramania, kick-off babak pertama sudah dimulai. Saya Stuart Henry bersama dengan Mas Supriyono Prima akan memandu Anda. Ada rotasi kembali yang terjadi. Ted Iksan dan Ruben Sanadi dimainkan. Ya, Samsul Arifin yang dari tadi menjadi titik lemah. Ya. Tampaknya kembali tambal dengan memasukkan Ruben Sanadi yang punya banyak pengalaman. Itu juga dengan Ted Iksan yang menggantikan. Oh! Sebuah gol! Dan kali ini mereka mencoba untuk menghadirkan perlawanan 1-2 untuk memperkecil ketertinggalan. Iya, bagaimana Dendy mampu menyelinap di sela-sela antara dua pemain belakang dari Persikabo dan dengan mudah, karena tidak ada pemain-pemain Persikabo yang mencoba untuk mengganggu di saat Dendy melakukan heading. Kita lihat semuanya diam. Lukas yang memiliki postur tinggi pun diam. Dan Dendy dengan sontekan yang sangat baik mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Ya, nyaman tadi Dendy Sulistiawan memang sudah menunggu. Ia mengintai di depan mulut gawang. Kuat Matty Maya dengan kemampuan kaki kiri. Crossing. Bagi Jago! Membalikkan situasi untuk mengantarkan 3 poin bagi Bayangkara FC yang mampu membalikkan situasi tertinggal 2 gol, menyamakan kedudukan dan saat ini berbalik memimpin. Iya, tidak hanya Matty Maier, Alex Martin pun ingin mencatatkan namanya di papan skor dengan kualitas crossing dari Ruben Sanadi yang sangat baik. Alex Martin mampu memaksimalkan dengan heading yang sangat baik, heading yang sangat mematikan. Sebuah kualitas teknik heading yang membuat situasi Bayangkara comeback 3-2. Ya, harus dapatkan kartu kuning ya, karena memang sudah dilarang oleh FIFA selebrasi membuka baju. Betul, ini sebuah ekspresi yang luar biasa saya pikir ya. Walaupun harus mendapatkan kartu kuning, tapi di saat mereka Bayangkara tertinggal, dan di menit-menit akhir, menit-menit krusial, mereka mampu unggul.